anak sehat, tubuhku bau menyan karena mamaku ratu siluman. Yuta, kan mama kamu manusia, bukan siluman. Aku kan menyanyi. Ya udah, terserah kamu aja dah. Aduh, perutku lapar sekali. Kenapa kamu tidak pecah saja puasanya? Lagian kan kita masih bocil. Aku saja puasa setengah hari. Masalahnya, mamaku gak bakalan membolehkan aku pecah puasanya. Kamu kan tahu mamaku gimana orangnya. Lagian aku pecah mau makan apa? Di rumah gak ada makanan. Mau minta duit, bakalan dimarahin. Gini aja, kamu makannya sembunyi-sembunyi. Asal jangan di dalam rumah. Kalau kamu makan di rumah, bakalan ketahuan. Sebentar dulu, aku mau kasih kamu makanan. Kamu tunggu di sini saja ya. Ucup, ini makanannya. Makasih. Oh ya, Ucup, kamu makan aja dulu. Nanti kita main lagi. Oke. Makan di mana ya? Kalau lewat jalan depan, bakalan ketahuan. Kalau begitu, kita jalan belakang saja. Buka di sini aja. Enak sekali. Ucup. Kakek. Kakek ngapain di sini? Kakek lagi makan. Aneh sekali kakek hari ini. Ucup, kenapa pecah puasanya? Ucup kan tadi habis main. Nah, terus perut Ucup lapar sekali. Terus dikasih Yuta nasi kepal. Oh begitu, kakek waktu kecil kalau mau pecah kakek maling jambu orang. Hari ini mau masak apa ya? Kare ayam pasti enak. Ucup, kamu ngapain di samping rumah? Enggak ngapa-ngapain, mah. Di tangan kamu itu apa? Kamu mau menipu mama? Berani sekali kamu. Kamu